Alamak, mana ni? Mana cincin saya? Kat bawah meja pun tak ada. Alamak, habis-habis. Itu bukan cincin apa-apa kan? Itu cincin perkahwinan. Ya, mesti cincin saya mahal saya. Apa ni? Ni cermin ni kan? Pasti boleh cari. Okey, okey. Okey, tak ada kat sini. Ini kat atas. Mana boleh kat atas? Dia jatuh. Itu dia. Nasib baiklah jumpa cincin. Kalau hilang tu tak boleh masuk balik rumah lah. Tapi terfikir juga kan. Cermin ni macam mana dia boleh besarkan image? Ni kena ketanya cikgu ni. Cikgu. Didik TV KPM. Salam sejahtera, anda sedang menonton Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Stevens, selaku host anda. Dan sebelum kita mula, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti memakai pelitup muka, kerap cuci tangan dengan air dan sabun tadi merangkat kan? Gunalah hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman untuk memastikan tangan anda sentiasa bersih. Dan apabila anda keluar daripada rumah itu, pastikan keluar untuk urusan penting saja. Tapi bila kena keluar tu, pakailah pelitup muka. Jarak di antara satu sama lain pun kena jaga tidak kurang daripada 1 meter. Dan untuk hari ni, nak tanya pula macam mana kita ataupun macam mana cermin ni boleh besarkan image kan? Mana cikgu ni? Cikgu? Itu dia. Hai cikgu Nora. Dan sebenarnya saya nak tanya. Okey, tak apa. Sebelum saya nak tanya ni, mungkin cikgu pun boleh amalkan SOP. Cikgu silakan cikgu. Okey, baik. Kita ada cecair pembasmi kuman. Okey, baiklah cikgu. Dan sebelum kita teruskan, mungkin cikgu pun boleh kenalkan diri cikgu kepada mereka yang menonton sekarang. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Cikgu Nur Hafizan binti Abdul Wahab. Saya merupakan seorang guru cemerlang fizik daripada SMK Air Merah Kulim Kedah. Sean boleh panggil saya dengan nama manja saya Cikgu Nora. Terima kasih Cikgu Nora. Sekarang nak tanyalah. Terlupa pula. Saya sebenarnya cikgu ada kawan-kawan saya yang dalam talian yang mereka pun nak tahu bagaimana yang ini berfungsi. Tapi sebelum tu, siapakah ada di sana? Hai semua. Itulah dia. Nampak kan? Itulah kawan-kawan saya yang berada dalam talian. Mereka semua juga daripada SMK Air Merah Kulim Kedah. Saya akan sebutkan nama anda. Sila kenalkan diri anda dan juga cita-cita anda. Kita mulakan dulu dengan Chong Ka Seng. Selamat pagi, Cikgu Nora dan juga Abang Sean. Nama saya Chong Ka Seng. Boleh panggil saya Joyous. Dari SMK Air Merah Kulim Kedah. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang ahli mikrobiologi di mana saya akan menggunakan mikroskop untuk mengkaji hidupan proses hidupan mikroorganisme. Terima kasih. Dan seterusnya kita ada Natasha Amelia. Assalamualaikum Cikgu Nora dan selamat pagi Abang Sean. Nama saya Natasha Amelia dari SMK Air Merah Kulim Kedah. Dan saya bercita-cita untuk menjadi ahli gemologi di mana saya akan mengenal pasti dan menilai batu permata. Batu permata. Terima kasih sangat. Dan seterusnya kita ada Nurul Husna. Assalamualaikum Cikgu Nora dan selamat pagi Abang Sean. Nama saya Nurul Husna dari SMK Air Merah Kulim Kedah. Saya bercita-cita untuk menjadi ahli geologi. Saya akan menggunakan mikroskop untuk melihat spesimen batuan dan mineral. Ahli geologi ya. Geologi. Juga menggunakan mikroskop. Dan seterusnya kita ada juga Pravin. Selamat pagi dan salam sejahtera Cikgu Nora dan Abang Sean. Nama saya Pravin Anaki Tanah Balian dari SMK Air Merah Kulim Kedah. Boleh panggil saya Pravin. Saya bercita-cita untuk menjadi ahli astronomi di mana saya menggunakan teleskop untuk melihat bintang di angkasa. Terima kasih. Dan juga yang terakhir kita ada, kita ada Danish Irfan, Muhammad Danish Irfan. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Cikgu Nora dan Abang Sean. Nama saya Muhammad Danish Irfan Bingairi dan boleh panggil saya Danish dari SMK Air Merah Kulim Kedah.
saya bercita-cita untuk menjadi ahli oftalmologi di mana saya akan menggunakan kanta pembesar untuk membuat pembedahan dan perubatan terhadap mata. Oh wow, okey, terima kasih. Dan yang terakhir sekali, ini kawan karib saya, Igo. Nur Farzana Najwa. Assalamualaikum Cikgu Nora dan salam sejahtera Abang Syuan. Nama saya Nur Farzana Najwa dari SMK Almira. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang optometri di mana saya akan menggunakan kanta pembesar untuk memeriksa mata. Okey. Terima kasih. Nah, itulah dia kawan-kawan saya yang berada dalam talian. Semuanya daripada SMK Air Merah Kulim Kedah. Ya, okey, sekarang cikgu saya nak tanya lagi sekali, cikgu. Tadi saya gunakan cermin ini untuk mencari cincin perkahwinan saya. Tapi sebenarnya saya nak tanya cikgu, macam mana cermin ini dapat besarkan imej macam ini, cikgu? Okey, Sean. Sebelum itu, cikgu kena betulkan Sean sedikit. Ya. Okey, yang Sean pegang itu adalah nama dia kanta pembesar. Oh, okey. Dia merupakan kanta, bukan cermin. Okey. Kerana cermin yang Sean gunakan pada waktu pagi untuk melihat imej Sean yang begitu segak bergaya di waktu pagi. Oh, cikgu, jangan macam tu. Okey. Okey, macam tu. Tapi sebenarnya ini ke yang kita akan teruka hari ini, cikgu? Ya, betul. So hari ini Sean, kita dengan murid-murid kita di talian akan bersama-sama meneroka tajuk fizik hari ini iaitu peralatan optik. Okey. Di mana kita akan memfokuskan kepada tiga hasil pembelajaran pada hari ini. Di mana yang pertama Sean, kita akan mewajarkan penggunaan kanta dalam beberapa peralatan optik seperti kanta pembesar, mikroskop dan teleskop. Okey, dan seterusnya yang kedua, kita akan mereka bentuk bagaimana untuk membuat sendiri kita punya kanta pembesar dengan teleskop daripada bahan-bahan terbuang. Dan yang seterusnya, sebelum kita tamat pada hujung siaran nanti, kita akan berkomunikasi sedikit tentang aplikasi kanta di dalam objek-objek lain, dalam peralatan teknologi lain. Itu yang kita buat hari ini. Ya, cikgu. Dan cikgu tadi ada sebut dan saya nampak juga di hadapan meja ni, cikgu, adanya kanta cekung, kanta cembung. Apa tu sebenarnya, cikgu? Okey, baik. Jadi kita tengok dekat sini di depan Sean ada beberapa kanta. Ya. Okey. Yang di sebelah sana adalah kanta cekung. Ya. Okey, kanta cekung dalam bahasa Inggeris juga dipelajari dinamakan concave lens. Jadi dekat saya situ nampak dia macam tengah dia tu macam tiba-tiba kurus, cikgu. Kurus. Ya, sebab itulah dinamakan kanta cekung. Yang lagi satu ni apa, cikgu? Okey, yang lagi satu ini adalah kanta cembung. Kanta cembung. Okey. Yang ni kanta cembung pula dia macam tiba-tiba macam besar di bahagian tengah kan, cikgu, macam saya. Gempal sikit. Okey, ya betul. Di sebelah kiri tangan Sean itu kita namakan kanta cembung, di mana di dalam bahasa Inggeris kita namakan convex lens. Okey, convex lens. Jadi dekat situ apa beza seperti yang Sean bagi tahu tadi, satunya melengkung ke tengah, kanta cekung, satu lagi cembung, dia jadi kembang di tengah. Okey. Beza kedua-duanya adalah di mana kanta cekung itu akan mencapahkan cahaya yang masuk, manakala kanta cembung itu akan menumpukan cahaya yang masuk. Satu capah, satu tumpu. Okey, baik. Dan saya rasa mereka yang menonton di rumah sekarang pun memang nak tahulah apakah ciri-ciri yang akan terbentuk apabila imej ataupun objek yang yang akan kita gunakan nanti, bagaimana imejnya akan terbentuk, kan, cikgu? Ya, betul. Tetapi sebelum itu, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Maknanya tahun depan tumbuhnya rambut saya. Anda sedang menonton Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Nora, ya. Untuk mata pelajaran kita pada hari ini iaitu fizik. Baiklah cikgu, jom kita mulakan pembelajaran kita.
ataupun penerokaan kita. Baik, Sean. Jadi penerokaan kita yang pertama hari ini ialah alat yang Sean dah gunakan daripada awal tadi. Ini. Apakah namanya, Sean? Kanta pembesar. Ya, betul. Okey, kanta pembesar ini sebenarnya merupakan satu peralatan optik yang digunakan untuk melihat objek yang kecil supaya nampak lebih jelas pada skrin kanta. Nampak benda kecil, kita nampak besar. Okey. Jadi kita tengok kanta pembesar ini menggunakan satu sahaja kanta. Okey. Agak-agak kanta apa? Cikgu, dia rasa macam tengah dia tu macam gempar sikit, cikgu. So saya rasa ini adalah kanta cembung. Ya, betul. Kanta cembung ataupun juga dipanggil convex lens. Okey. Jadi dekat sini kita nak tengoklah. Kalau kata tadi, kalau kita cuba, John, kita teroka dulu sebelum kita bagi murid-murid kita teroka. Ya, kita cuba teroka dulu. Okey. Okey, cuba Sean rapatkan tengok satu benda. Nak tengok dekat ke jauh baru nampak jelas. Cuba. Dia macam dekat sikit pada dekat sesuatu jarak tu lah. Macam semakin dekat tu semakin jelas. Tapi kalau terlalu dekat tu macam tak payah betul. Nak gunakan. Kerana ini adalah kerana kanta mempunyai panjang fokusnya tersendiri. Okey, di mana panjang fokus tu bila objek berada pada jarak panjang fokus, maka imej itu akan kelihatan sangat clear, sangat jelas, sangat terang. Okey, jadi untuk membantu kita meneroka tentang kanta pembesar, cikgu rasa cikgu nak minta murid-murid di talian menerangkan apa sebenarnya ciri-ciri yang kita boleh dapat daripada kanta pembesar. Boleh, Sean? Boleh je. Mereka semua bijak-bijak, cikgu. Okey. Okay, jadi tanya kita minta volunteer lah. Kita minta sukarela daripada murid-murid yang ada. Cikgu, saya nampak Pravin dah angkat tangan, cikgu. Okey, Pravin dahulu. Okey, silakan Pravin. Ciri bagi kanta pembesar ialah kanta pembesar menggunakan kanta cembung dan mempunyai panjang fokus berbeza. Panjang fokus merujuk kepada kedudukan yang paling sesuai untuk melihat imej dengan jelas dan terang. Okey, Ciri-ciri imejnya apa, Pravin? Mungkin kawan-kawan kita nak tahu. Ciri-ciri imej. Ciri-ciri imej yang terbentuk daripada kanta pembesar. Jelas dan terang. Jelas dan terang. Mungkin boleh dibantu oleh Chong. Okey. Tadi siapa? Chong. Ya, silakan berebut Chong. Berebut angkat tangan tadi. Imej daripada kanta pembesar akan kelihatan lebih besar daripada imej asal. Okey. Bagaimana? Adakah nampak sama? Tegak atau sungsang? Bagaimana, Chong? Dia akan nampak sama. Nampak sama. Boleh tak adik-adik kita di talian ni menunjukkan kanta pembesar masing-masing? Kita cuba sama-sama. Mereka pun ada, ya? Ya, semua ada kanta pembesar masing-masing. Jom kita meneroka. Okey. So kita nampak, maka kita nampak pada jarak objek yang dekat dengan panjang fokus, objek imej itu sebenarnya kelihatan besar. Ya, betul. Tegak dan maya. Okey, jadi kita tunjukkan lagi dalam bentuk betul ke tak yang disebutkan oleh cikgu. Okey, kita tengok rajah sinar. Rajah sinar. Okey, ya, okay, rajah sinar. Seperti yang ada juga pada paparan slide cikgu. Okey, kita tengok kedudukan objek berada sebelum panjang fokus. Okey, dekat sini panjang fokus, F tu berada di belakang, objek tu berada di depan dan muncullah imej yang maya tadi di atas kanta. Okey, jadi dekat sini cikgu nak minta murid-murid di talian kongsikan adakah murid-murid berjaya meneroka lukisan rajah sinar bagi kanta pembesar. Silakan. Mereka pun dah lukiskan. Mereka dah melukis juga. Kita tengok. Okey. Semua menggunakan kertas graf, ya? Menggunakan kertas graf, kita akan dapat imej yang lebih jelas lah. Okey, saya nampak Farzana yang tengah tunjukkan. Yang lain tiba-tiba. Okey, Mamat Danish pun ada. Usna, nampak Amelia. Nampak sama ke? Nampak sama ke tak? Dia macam nampak. Ya, betul itu. Semuanya nampak imej yang lebih besar. Okey, saya rasa kita ada sedikit gangguan internet. Masalah teknikal, cikgu. Mungkin kita boleh tanya Farzana untuk terangkan sedikit, boleh ke? Ya, betul. Farzana, boleh terangkan tak imej yang Farzana lukis tadi? Okey. Imej tu tadi cikgu dah terangkan ciri tu, boleh tak Farzana terangkan dari lukisan Farzana? Yang mana ke objek, yang mana ke imej? Ya, Farzana? Okey. Kalau boleh menampak saya punya lukisan ni. Ke belakang sikit. Okey. Okey. Dah nampak.
Ini adalah objek dan yang belakang. Image akan terbentuk di sini. Oh, di inverted terbalik. Objek tu yang di depan, di depan kantai itu adalah objek. Manakala yang di belakang objek itu adalah image. Boleh Pak Zana? Boleh. Okey, okay. Bagus. Terima kasih, Pak Zana. Kita dah meneroka menggunakan kanta pembesar yang betul. Ya. Tetapi, bagaimana dengan murid-murid di luar sana yang nak cuba menggunakan kanta pembesar tapi tak ada? Ya, betul. Jadi, hari sini, dekat sini, cikgu akan menunjukkan menggunakan kanta pembesar yang dibuat sendiri menggunakan botol-botol terbuang. Okey, ibu. Okey. Jadi, di sini cikgu nak tunjukkan dekat sini kita ada botol. Okey, kita boleh gunakan botol. Okey. Okey, kemudian kita boleh gunakan air ataupun kita gunakan air terus. Okey, boleh. Okey, kalau kita gunakan botol kita boleh potong. Macam ni, Ego. Ya, betul. Kita dah potong dah dia macam macam melengkung sikit ya melengkung. Permukaan dia. Lepas tu kita lekatkan dua. Ya. Okey, bila kita lekatkan, cuba Sean rapatkan. Kita kalau kita rapatkan, macam kanta cembung, Ego? Ya, betul. Kejap, saya pegang balik. Dan kita akan lekatkan sekeliling itu menggunakan gam. Yeah. Dan kita akan isikan dekat dalam tu dengan menggunakan air. Oh, okey. So, dia akan terbentuk macam ni, Ego? Ya, betul. Jadi, maksudnya sekarang ni kita dah letakkan air kat dalam. So, kita letak glue pada sekeliling dia. Kenapa kita letakkan air tu? Sebab kita nak nampak pembiasan dekat dalam tu. So, image tu akan nampak lebih besar lah. Okey. Simak bagaikan kita buat sendirilah kanta dia itu. So kalau kata nak tengok lebih terang, ini. Tadi yang kita pakai yang kita ada aiskrim tu. So berjayalah kita membuat kanta pembesar daripada bahan-bahan terbuang. Okey. Boleh, Sean? Boleh, Ego. Okey, jadi dekat sini kita nak tengok seterusnya. Kalau kanta pembesar ni merupakan mini mikroskop. Jadi dekat sini mikroskop ada dekat depan Sean. Boleh cuba? Ya, Sean on dulu kat belakang. Saya buka kan anak Ego. Dia ada sini. Okey. Juga saya nampak. Ni sebenarnya apa ni? Dia macam nampak kotak-kotak Ego. Ada. Sean boleh tengok dulu tak? Sean boleh meneroka dahulu. Cikgu tengok sekejap. Okey. Okey, kalau kita pun kita ada kanta macam berbeza-beza boleh tukar-tukar ya. Tapi saya rasa yang paling jelas tu adalah yang inilah. Saya rasa yang ini paling dekat dengan objeknya. Dan saya nampak macam ada kotak-kotak ya. Okey, tak apa Sean. Jadi dekat sini kita boleh tengok, kita tanya dulu murid kita di talian, apakah kanta mikroskop ni menggunakan kanta apa? Okey. Siapa yang nak cuba jawab? Menggunakan kanta apa? Chong. Mikroskop ni dia terdiri daripada dua kanta cembung yang berkuasa tinggi. Ya. Yeah. Maknanya dia menggunakan dua kanta yeah, apa ya? Dia berkuasa tinggi tu, Mas. Kanta apa, Chong? Kanta cembung. Kanta cembung? Kanta cembung dua lah. Dua. Jadi kanta tu kita jadikan sebagai apa, Chong? Pada mikroskop. Apa nama kanta tersebut? Pada mikroskop. Dekat bahagian atas, kita ada satu yang kita letak mata ni kita panggil kanta. Kanta mata ini. Okey, kanta mata betul. Ya. Okey. Dengan yang ni pula sebab dia ada dua kan? Lagi satu lagi dekat satu mana? Apa? Lagi satu kanta objek ini. Kanta objek. Maksudnya murid-murid ni dah meneroka kedudukan kanta bagi mikroskop. Jadi seperti kata Chong, kita ada dua lah, kanta mikroskop, kanta mata dengan kanta objek. Cikgu. Dan sebelum kita teruskan lagi, saya rasa saya nak meneroka sikit bagaimana kita boleh menggunakan banyak-banyak kanta mata ni untuk melihat sel bawang, Cikgu. Ya, betul. Okay, kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM.
Oh, macam tu ya. Ha, anda sedang menonton Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Nora untuk mata pelajaran kita pada hari ini iaitu fizik. Ya, dan saya, tadi Cikgu saya dah teroka sikit bagaimana untuk menggunakan mikroskop ni untuk melihat sel bawang. Tetapi mungkin Cikgu boleh terangkan dari segi rajah sinar tu bagaimana sebenarnya cahaya, bukan cahaya tetapi imej tu terbentuk, Cikgu. Baik, Sean. Okey, dan murid-murid di talian, okey, tadi kawan kita Chong dah terangkan kita ada dua kanta, kanta mata dengan kanta objek. Di mana kanta mata menggunakan panjang fokus yang berbeza. Okey, di mana panjang fokus kanta mata lebih panjang daripada kanta objek. Kita nampak pun dekat sini, pak ini lebih panjang dan yang dekat bawah ni pendek-pendek. Kan? Jadi dekat sini kita nak tengok. Tadi Syuan kata Syuan guna kulit bawang? Ya, cikgu. So kita nak tengok menggunakan mikroskop digital. Oh, boleh ke? Ya. Yeah. Okey. Okey. Syuan boleh cuba lihat? Okey, cikgu. Saya lihat, cikgu. Okey. Nampak kulit bawang. Ini lagi jelas, cikgu. Dekat paparan skrin kita juga. Nampak, dia nampak macam plastik tapi bukan sebenarnya plastik. Ini adalah sel-sel kulit bawang, cikgu. Ya, betul. Dan dia nampak bawang macam besar. Macam kotak-kotak. Dan ya, besar juga, cikgu. Itu merupakan sel tumbuhan. Okey, sel kulit bawang adalah sel tumbuhan yang telah dibesarkan pada skrin sekarang ialah 4 kali ganda. 4 kali ganda? Ya, tapi 4 kali ganda. Tapi macam mana kita nak tahu berapa kali ganda kanta mata ataupun kanta pembesar itu dapat besarkan imej itu? Okey, jadi kita cuba tengok dulu. Kalau 4 kali ganda, Syuan nampak sudah besar. Ya. Jadi adik-adik di talian juga kita boleh tengok. Kita besarkan lagi. Kalau cikgu besarkan menggunakan kanta yang lebih panjang fokus dia. Okey. Jadi dekat sini kita tengok kuasa pembesaran ni lebih besar. Apa yang Syuan boleh nampak sekarang? Okey, daripada skrin. Wah, cikgu lagi besar kotak-kotaknya ataupun besar sel bawang, sel kulit bawang. Maksudnya kuasa pembesaran tu lagi besar sekarang ni menggunakan apa kanta yang berbeza. Panjang fokus tadi. Jadi apa soalan Syuan pada cikgu tadi? Tadi cikgu saya tanyakan bagaimana kita nak tahu berapa kali ganda kanta tersebut membesarkan imej, cikgu. Okey, bagaimana sebenarnya kita boleh menggunakan kita mengira pembesaran linear bagi sesuatu mikroskop di mana kita mendarabkan panjang fokus kanta mata dengan panjang fokus kanta objek. Kalau kanta mata ini 10, kanta objek ini 40. So kita dapat berapa kali besaran? 400. So sekarang ni pada paparan skrin kita itu sel kulit bawang telah dibesarkan sebanyak 400 kali ganda. Okey, macam nampak itulah kita bergunanya kanta itu. Betul, cikgu. Jadi seterusnya selain daripada kanta pembesar, kita sebenarnya menggunakan mikroskop, kita juga ada alat yang ketiga, Sean. Apa tu, cikgu? Kita juga boleh tengok teleskop. Yang ada kat sini kan, cikgu? Boleh saya ke sana, cikgu? Boleh. Okey, cikgu, saya tengok ni. Saya cuba nak teroka sikit. Ya, cikgu. Saya nampak cikgu kawan saya 200 meter dekat sana, cikgu. Cuba tengok ya. Mira lah, tapi kenapa dia jauh sangat? Dan cikgu, dia pun macam jalan terbalik. Macam dia terbalik, cikgu. Kesian Mira. Terbalik kesian. Dalam paparan tu. Dia macam jalan atas dinding tapi sebenarnya bukan. Okey. Ya, cikgu. Kenapa Mira, macam Mira tu? Mira jalan terbalik dekat paparan skrin? Okey, tak apa. Kita akan terangkan menggunakan teleskop. Okey, di mana teleskop juga menggunakan dua jenis kanta. Tapi cikgu nak tanya murid-murid di talian. Okey. Apakah kanta yang digunakan dalam teleskop? Mungkin murid-murid boleh cuba nak jawab. Siapa nak cuba? Siapa? Natasha. Apa kanta yang digunakan dalam teleskop? Kanta yang digunakan dalam teleskop ialah kanta cembung. Dua keping kanta cembung. Dua keping kanta cembung tu dijadikan dua kanta yang berbeza nama sekarang ni. Apa namanya? Kanta mata dan kanta objek. Sama macam mikroskop. Kanta mata dengan kanta objek. Maknanya kanta mata yang mana saya letak mata saya, cikgu. Yang ini, cikgu. Ya, betul. Ini kanta mata, kanta objek tu dekat hadapan sinilah. Tapi kalau Syuan perasan tadi, kita tadi buat mikroskop, kita tengok objek kecil nampak lebih besar. Kerana dia menggunakan kanta mata yang mempunyai panjang fokus lebih besar daripada kanta objek. Tetapi di dalam teleskop sana, kita menggunakan kanta mata yang lebih pendek daripada kanta objek. Sebab itulah objek besar nampak kecil. Tapi terbalik. Mana kawan saya Mira? Tak adalah.
Okey. Ah, tu cikgu. Ada kawan lagi satu, cikgu. Kakak Ain ada kat sana. Tapi masih terbalik, cikgu. Ah, betul, terbalik. Ah. Okey, jadi pada paparan skrin cikgu juga cikgu telah tunjukkan rajah Sina. Ah. Okey. Ah, adik-adik di talian juga boleh tunjukkan rajah Sina masing-masing untuk teleskop yang telah diteroka bersama-sama kita. Okey. Daripada rajah pun rajah cikgu Sina, saya nampak ya, ada dua. Ya, dua kanta, cikgu. Dia mempunyai ciri imej akhir. Kalau kita boleh tengok di hujung gambar yang murid-murid kita lukis, okey, ada ciri imej akhir. Dia ada dua imej. Imej pertama tu apabila masuk melalui kanta mata, masuk ke kanta, apa, daripada objek yang jauh masuk ke kanta mata, mendapat imej pertama. Manakala imej pertama akan menjadi objek kepada kanta kedua, iaitu kanta mata, dan mendapat imej akhir yang telah dibesarkan Song Sang dan Maya. So sebab itulah tadi Syon nampak kawan Syon tu terbalik. Song Sang. Ingatkan dia jalan atas tangan, tapi sebenarnya dia terbalik je. So kita boleh sebenarnya nak terbalikkan imej tu semula dengan menggunakan tiga kanta. Oh. Dinamakan teleskop telestrial. Tapi hari ini kita tak buat tu sebab kita nak meneroka aktiviti membuat teleskop bina sendiri dengan adik-adik kita. Oh, boleh ke? Boleh. Maknanya kepada mereka yang tak ada teleskop macam ni. Ya, macam betul. Saya tak ada kat rumah ni, sebenarnya dekat studio ya. Ya, betul. Tapi kalau kita tak ada tu, macam mana kita nak bina? Mungkin kita minta adik-adik kita yang meneroka ni untuk cuba menerangkan bagaimana nak buat teleskop. Buat sendiri. Boleh, cikgu. Nak guna apa? Bagaimana? Okey, kita buka soalan ni ataupun bukan persembahan tapi pembentangan ni kepada mereka yang nak cuba hasil penerokaan dia. Ya. Nanti kita boleh pilih siapa yang belum jawab lagi. Okey, itu dia. Danish Irfan. Cara untuk buat teleskop DIY ni, senarai bahan yang kita gunakan ialah roll tissue terbuang, bekas shuttle badminton dan dua kanta cembung. Okey, terima kasih Danish. Okey, mungkin cikgu akan bantu meneroka juga untuk terangkan. Okey, mungkin boleh tunjukkan dulu hasil setiap orang. Teleskop masing-masing. Wow. Wow, ada corak-corak. Diorang terlebih dahulu. Macam Farzana punya warna merah. Kami punya ada macam bentuk. Oh, ada lagi satu yang tulis perkataan teleskop. Wow. Oleh Chong ya. Okey, nampaknya adik-adik kita berjaya meneroka membina sendiri. Tapi bagaimana diorang bina? Cikgu akan bantu. Mungkin Chong boleh cuba. Ya, cikgu. Okey, jadi kita ada sila-sila. Okey. Kita ada bekas makanan terbuang. Okey. Okey. Jadi bekas makanan terbuang tu biasanya ada penutup dan ada hujung yang tertutup. Cikgu, ini dah kosong, cikgu? Jadi, langkah. Dah habis makan. Kita pun potong sebab kita nak letakkan kanta. Okey, kanta ni kita tak adalah bahan terbuang. Jadi, kanta ni memang kita boleh beli. Murah sahaja di pasaran untuk dicuba. Okey, jadi kanta itu kita lekatkan pada satu hujung dengan satu lagi pada roll tissue tadi yang adik-adik kita kata tu. Jadi bila kita sambungkan macam ni, okey, kita akan dapat, kita masuk kat sini. So yang di belakang ini merupakan kanta objek. Ya, betul. Dan yang kat sini yang cikgu tengah tengok, okey, mungkin Syong boleh cuba untuk tengok ni. Saya cuba, cikgu. Okey. Merupakan kanta mata. Saya ulang balik, cikgu. Yang ni yang kanta objek, cikgu, yang kita letak kanta cembung kan? Ya, betul. Yang ni dibuat daripada tin apa tadi, cikgu? Tin makanan. Makanan terbuang. Makanan terbuang. Pasal yang kat tengah ni pula kita gunakan roll tissue. Oh, yang ni saya rasa roll tissue untuk dapur kan, yang besar punya, yang kecil punya nanti tak cukup. Pasal kat sini pun lagi satu kanta dekat sini. Ini kanta apa tadi tu? Kanta mata. Oh ya, so kita letak mata dekat sini. Letak mata dekat situ. Okey. Saya cuba untuk tengok cikgu. Macam tadi kan. Saya rasa cikgu dari jauh tu kalau saya dekatkan dia bergantunglah. Saya rasa mengikut macam tadi cikgu dia punya jarak apa jarak fokus ya? Panjang fokus dia tadi tu. Untuk teleskop kita kena letakkan panjang fokus itu. Okey, kita kata L, dia punya jarak antara kanta objek dengan kanta mata tu kita kena tambahkan dua tu. Panjang fokus kanta mata tambah dengan panjang fokus kanta objek, maka kita dapatlah kedudukan yang paling jelas untuk melihat objek yang jauh menggunakan teleskop. Okey, saya cuba tengok lagi sekali, cikgu. Saya rasa ini memang baguslah, kita boleh buat sendiri ya, tak payah beli mahal-mahal kan? Cikgu, saya nampak Mira balik, cikgu. Dia memakai tudung berwarna merah jambu. Tapi dia masih terbalik ke?
Masih terbalik, Cikgu. Okey, maknanya kita kena modifikasikan kita punya teleskop nanti mungkin penerokaan yang seterusnya. Ah, Cikgu. Macam Cikgu sebutkan tadi, kita tambah kanta kan? Tambah kanta sebab yang ketiga. Sebab yang kalau kita gunakan, saya ulang balik, Cikgu. Kanta, contoh kanta pembesar tadi kan? Kita menggunakan satu saja di mana objek dia masih tegak. Tapi kalau kita letak lagi satu, dia akan macam diterbalikkan. Jadi kalau nak tegak balik? Kita gunakan lagi satu kanta lagi untuk menterbalikkan apa yang terbalik untuk menjadikan jadi, tegak. Jadi tegak semula. Ya, pandai, Sean. Dan cikgu rasa adik-adik di talian kita juga sangat jelas dengan penerokaan kita hari ini. Okay. So, boleh kot kita cuba minta adik-adik kita cuba meneroka. Cikgu nak tengok. Cikgu dengan Abang Sean nak tengok korang meneroka. Nampak tak cikgu dengan Abang Sean dekat sini menggunakan teleskop korang? Cuba. Boleh cuba. Ya, dia sedang melihat kita dari jauh, Sean. Sebab kita tahu fungsi teleskop adalah untuk melihat objek yang begitu jauh di infinity. Yeah. Tetapi, macam contoh apa biasa kita guna teleskop? Untuk tengok apa nama ni bintang itu. Bintang, bulan, semua kejadian pada waktu malam kan di luar planet kita. Maka objek itu begitu besar di luar sana dan begitu jauh, jaraknya infinity. Tapi kita boleh melihat dengan jelas menggunakan teleskop. Tetapi cikgu, kita kena laraskan panjang fokus kanta mata dengan panjang fokus kanta objek. Kena tambah dua tu. So, itu adalah kedudukan yang paling jelas. Kalau macam tadi, Sean cuba tarik ke belakang. Okey, cikgu. Saya cuba, cikgu. Okey, saya fokus kat Mira, kawan saya tadi, cikgu. Kalau saya jauhkan, cikgu, apa sebenarnya yang kena berlaku, cikgu? Nampak kelabu ke nampak terang bila jauh? Saya nampak macam kelabu, cikgu. Macam kabur sikit. Kenapa nampak kabur? Kerana sekarang Sean telah tarik jarak kanta objek dengan kanta mata tu lebih besar. Jadi sepatutnya tadi hasil tambah dua tu. Panjang fokus kanta mata dengan panjang fokus kanta objek, bila kita tambah dia kena total panjang fokus tu. Jadi seperti pada paparan skrin cikgu ada tulis. LO sama dengan FO tambah FM. Di mana FO itu adalah panjang fokus kanta objek. FM adalah panjang fokus kanta mata. So dia kena jumlah dua tu. So bila agak rapat total tu baru kita dapat. Ah, saya nampak. Jelas. Okey. Tapi masih terbalik. Nasi terbalik. Tapi itulah yang image yang akan terbentuk lah. Jadi itulah penerokaan kita pada hari ini menggunakan teleskop. Nampak mudah untuk dibuat, betul tak? Betul, cikgu. Betul. Cikgu pun berharap murid-murid di rumah sana, di rumah boleh cuba membuat sendiri teleskop ni. Daripada buang, kita cuba buat sesuatu alat sains yang kita boleh belajar. Ya, betul. Dan saya nak sebenarnya nak tanya, cikgu, untuk menghasilkan teleskop yang kita buat sendiri, cikgu, dia biasanya akan ambil berapa lama? Sekiranya kita dah ada lah semua objek tetapi peralatan ataupun bahan-bahan yang diperlukan untuk menghasilkan teleskop ni, cikgu. Okey. Mungkin kita boleh tanya adik-adik kita di talian. Boleh je, cikgu. Kerana dia orang yang meneroka. Cikgu, ada seorang yang masih belum jawab. Saya rasa saya tak dengar lagi suara daripada kawan saya, Husna. Hai, Husna. Baru nampak senyum. Mungkin anda boleh terangkan berapa banyak masa yang diambil untuk Husna menghasilkan teleskop Husna tadi itu. Sebab saya nampak dia punya balutan pun cantik juga, kan? Mungkin Husna boleh tunjuk sambil terangkan. Ini saya punya. Okey, ya. Mana kanta mata Husna? Sini. Oh, kanta dekat situ. Yang lebih kecil tu kanta mata. Ya. Yang lebih besar itu kanta objek. So macam mana? Berapa lama Husna buat ni? Dalam tak sampai satu hari kot. Tak. Sekejap je. Tengok. Sekejap je lah. Maknanya mereka sahaja yang ada di rumah pun bolehlah cuba untuk menghasilkan teleskop buatan sendiri, kan, cikgu? Ya, betul. Dan seperti mana yang cikgu sebutkan tadi, yang memang digunakan ataupun teleskop yang betul-betul macam teleskop ni lah, memang digunakan untuk melihat angkasa lepas ataupun angkasa contoh lepas yang benda-benda yang lebih jauh lah. Jadi sebenarnya teknologi kita ni sebenarnya dah terlalu canggih. Di mana murid-murid ni daripada peringkat sekolah lagi telah belajar peralatan optik ni walaupun dengan menggunakan yang buat sendiri, sebenarnya ciri imej yang dia dapat tengok sama dengan teleskop yang sebenar. Jadi teleskop sebenar ni juga sebenarnya, Sean, ada banyak jenis. Okey, tapi cikgu bawa kat sini hari ni ada satu sajalah. Okey, so kita ada juga teleskop yang kita boleh sambung kepada kamera DSLR. Boleh? Untuk kita
kita ambil gambar dekat bulan sana. Macam sekarang kalau Sean tengok, Sean cakap dekat cikgu ada objek dekat sana kan? Nampak kawan Mira tadi. Tapi cikgu tak nampak. Jadi untuk buktikan, Sean kena sambungkan teleskop itu dengan kamera. Jadi Sean snap gambar dia. Baru cikgu percaya, oh betul lah Sean nampak Mira. Macam tadi pun kalau kita bandingkan dengan pada awal segmen ni, kita nampak cikgu menggunakan mikroskop, tapi mikroskop ni boleh disambungkan ke komputer contohnya. Kita sambung untuk komputer melihat tadi. Image dan itu pun kita boleh tangkap gambar tersebut untuk digunakan untuk untuk dikongsi kepada murid-murid lain. Ataupun untuk laporan, ataupun untuk sebagai gambar hiasan kat rumah pun boleh sebenarnya kan, cikgu? Betul-betul. Dan cikgu, saya ada perasan juga sebab macam macam contoh kalau kita tengok sukan bola sepak, cikgu, ada juga yang ahli-ahli kamera yang menggunakan kamera tu, tapi nampak dia punya macam dia macam kalau nak zoom in ataupun zoom out, saya pun tak pasti yang mana lah. Tapi dia punya lens tu, dia punya kantar tu macam besar kan, cikgu? Besar. Yang tu juga menggunakan aplikasi yang sama untuk seperti teleskop. Ya, betul. Dia menggunakan aplikasi yang sama di mana seperti yang cikgu bagi tahu tadi, setiap kantar mempunyai panjang fokus yang berbeza. Okey, jadi bila berbeza, maka jarak untuk kita melihat sesuatu objek dengan jelas itu juga berbeza. Jadi untuk kantar pembesar yang teleskop yang digunakan oleh jurukamera tadi di liputan sukan mempunyai kantar pembesar yang lebih besarlah. Sebenarnya kantar pembesar ni kita boleh tengok macam ni, Sean. Okey, dengan adik-adik di talian, kalau kita tengok warga emas. Nak tengok Sean ke nak tengok warga emas? Boleh tengok saya juga. Okey. Sean memakai cermin mata kan? Okey, warga emas juga memakai cermin mata. Adik-adik kita di talian juga ada yang memakai cermin mata. Tapi bezanya bila kantar mata, cermin mata orang yang warga emas ni nampak tak selalu lebih tebal. Cikgu. Kerana dia punya panjang fokus tu itulah menjadi lebih pendek. Semakin pendek panjang fokus, maka semakin tebal kantar yang digunakan. Jadi macam saya nampak cikgu yang ni yang ada kat depan saya cikgu, yang ni memang betul-betul itu, tebal cikgu. Itu kantar cekung. Hari ini kita pakai kantar cemur. Ya betul. Okay. Saya tak betul-betul lah, takut terjatuh pula nanti majikan saya marah. Okey, yang ini cuba. Ini saya nampak lagi tebal lah macam nilah yang contoh macam cikgu berikan tadi, warga emas warga tu memakai yang lebih tebal lah. Ya betul. Jadi dia akan menggunakan yang lebih tebal kerana panjang fokus dia telah menjadi lebih pendek. Jadi kita nak bantu dia melihat lebih jauh dengan lebih jelas. Ya betul. Dan saya pun ada perasaan juga ada juga yang warga emas dia menggunakan macam dia ada macam dua kantar itu macam ada macam nampak macam lah, tapi yang itu apa sebenarnya? Yang itu mungkin mata dia mempunyai masalah untuk fokus jauh dan dekat. Jadi dia perlukan dua kantar lah yang dalam satu. Lah. Ya betul. Okey, tapi untuk hari ini kita fokus kepada kantar cembung kan? Betul, kantar cembung. Okey, okey. Tapi saya rasa dari segi teknologi, Igu, walaupun kantar yang digunakan tu macam tebal kan, Igu? Tapi ada teknologi juga yang dapat menipiskan kantar tersebut untuk walaupun panjang fokus dia mungkin lagi jauh, tapi ada juga teknologi yang dapat menipiskan. Saya rasa mungkin menggunakan bahan yang berlainan. Ya betul. Bahan medium tu juga memainkan peranan lah. Okey, jadi hari ini kita hanya menggunakan medium kaca sahaja. Saya rasa pun kita boleh buat perbandingan juga macam kita buat tadi kan. Kantar mata yang menggunakan air. Ini ada medium air kan, cikgu? Medium ini pula air. Adalah kaca lah, cikgu. Kaca. Maknanya kita pun boleh sebenarnya boleh bezakan. Mungkin kalau kita boleh secara logiknya, kita tahulah bahawa kaca merupakan medium yang lebih sesuai untuk menghasilkan kantar mata. Ya, cikgu. Sebab ya, kat sini kalau kita tengok, sebenarnya boleh je sebab kita menggunakan kalau tak siap saya, pembiasan cahaya kan, cikgu? Pembiasan sebab cahaya. Sebab menggunakan air kan, cikgu? Tapi yang ini pula menggunakan kaca lah. Juga merupakan pembiasan cahaya. Cuma dekat cahaya. Sini kita boleh tengok kalau yang bahan buatan sendiri tu kita tak nampak dia clear sangat. Kita nampak sangat, lebih jelas tu kalau yang menggunakan kaca. Sebab itulah spek mata pun dibuat daripada kaca. Tapi kadang-kadang ada juga guna plastik. Tapi plastik yang kualiti tinggilah. Ya betul. Saya rasa saya nak pergi cuba dekat studio ni, nak pergi tengok benda-benda ni. Mungkin saya boleh tanya kawan saya Mira untuk tolong saya. Tetapi sebelum tu kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Ah, okey. Terima kasih Mira. Nanti kirim sana kat Kak Ain ya. Okey, anda sedang menonton Teroka di DTV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Nora ya. Tadi sebelum kita berehat tadi ataupun semasa berehat, saya dah teroka dah berkenaan dengan Kanta ni menggunakan medium yang lain. Tetapi sebelum tu mungkin Cikgu pun boleh berikan sebab saya nampak kita dah teroka mengenai dengan mikroskop, dengan teleskop. Ada tak ada bahan ataupun objek lain yang menggunakan konsep yang kita dah teroka hari ini, Cikgu? Okey, baik. Jadi tadi seperti di awal siaran tadi, Syuan kata kita nak belajar apa hari ini, kita nak teroka apa hari ini. Cikgu ada bagi tahu perkara terakhir yang kita akan teroka pada segmen yang terakhir ini. Okay, kita akan berkomunikasi dengan murid-murid kita di talian tentang apa lagi aplikasi Kanta yang bersaiz kecil ni dalam teknologi dalam kita punya kehidupan seharian sekarang. Okay. Mungkin adik-adik kita di talian ada pandangan mereka sendiri. Apa lagi peralatan optik yang mereka selalu nampak, selalu guna yang tidak perasan menggunakan Kanta. Okey, baik Cikgu. Siapa yang nak jawab? Siapa di talian boleh jawab? Farzana. Ya, silakan Farzana. Contoh alatan yang gunakan Kanta pembesar ialah kamera. Oh, dia bagi kamera. Contoh satu. Mungkin ada murid-murid lain nak cuba? Apa lagi selain daripada kamera? Siapa nak cuba? Boleh angkat tangan? Chong angkat tangan. Ya, silakan, silakan Chong. Cermin mata ini. Ya, lagi sekali. Cermin mata. Cermin mata. Yang kita dah sebutkan tadi lah. Tetapi itu belum segi teknologi. Mungkin aplikasi dari segi teknologi macam sekarang tadi. Sekarang kita tengah berhubungan ni, menggunakan apa? Tadi Husna ada angkat tangan ke? Okey, ya Husna. Saya nampak macam terangkat tadi. Kanta di dalam apa tu? Kamera punya laptop ni. Kamera laptop. Kamera laptop juga. Kamera laptop tu mungkin maksudnya kalau murid yang menggunakan laptop, menggunakan komputer, dia menggunakan Kanta kamera lah. Tetapi kalau kita sebut tu kalau macam kita kan kalau itu? Kita selfie macam awal-awal tadi? Yang tu pula kita menggunakan telefon bimbit. Telefon bimbit. Okey, so telefon bimbit juga mempunyai kamera di belakang yang menggunakan Kanta bersaiz kecil. Sama juga untuk keselamatan juga kita menggunakan CCTV. CCTV juga dalam CCTV tu kita ada Kanta. Ya betul. Okey. Jadi itu sahaja penerokaan kita pada hari ini. Cikgu rasa cikgu nak minta murid-murid di talian boleh tak berkongsi kepada semua apa yang telah kamu teroka pada hari ini? Syon nak tanya siapa, Syon? Cikgu, saya rasa saya nak tanya Natasha. Mungkin Natasha boleh berikan apa yang anda dapat daripada penerokaan kita, ya? Saya telah meneroka tentang ciri-ciri Kanta objek dan Kanta mata yang terdapat dalam setiap peralatan optik. Okey, bagus Natasha. Okey, mungkin rakan lain yang seterusnya nak berkongsi juga selain daripada apa yang disebut oleh Natasha. Apa penerokaan yang kamu dapat pada hari ini? Okey, Pravin. Okey, Pravin dulu. Berebut, Sean. Tak apa. Kalau ada masa, kita boleh tanya semula. Kalau masih benarkan, ya. Okey, Pravin. Silakan. Pada hari ini, saya telah meneroka cara membuat Kanta pembesar DIY menggunakan bahan terbuang. Wow, tengok berjaya membuat Kanta pembesar buat sendiri dari bahan terbuang. Ya. Okey, mungkin kita ambil murid kita yang ketiga. Tadi nampak ada angkat tangan. Danish ke tadi? Tadi siapa angkat tangan? Danish atau Farzana? Okey, Farzana. Boleh dipersilakan. Apa penerokaan hari ini? Hari ini saya telah meneroka tentang fungsi Kanta yang mungkin kita tak perasan pun kita guna untuk setiap hari dalam kehidupan harian kita. Ya, betul. Yang macam cikgu sebutkan tadi, ya, macam telefon bimbit kita atau telefon pintar kita yang mempunyai kamera. Kamera yang menggunakan juga Kanta bersaiz kecil. Ya, betul. Yang tadi Danish ya, ada angkat tangannya. Silakan Danish. Sepanjang pembelajaran ini, saya meneroka bagaimana teleskop, mikroskop dan Kanta pembesar. Bagaimana tiga-tiga alatan ini dia berfungsi menggunakan Kanta.
Ha, nampaknya murid-murid kita memang dah faham bahawasanya kanta yang kecil ini, yang cembung itu boleh membantu kita punya dari segi teknologi, di mana kalau menggunakan kanta pembesar, mikroskop, teleskop, kamera, apa tadi lagi yang disebut? CCTV, telefon pintar. Jadi menggunakan kanta sebenarnya banyak lagi objek-objek yang kita, teknologi yang kita boleh buat, Sean, pada masa akan datang untuk membantu menaik tarafkan kita punya kualiti kehidupan. Ya, betul cikgu. Dan saya rasa ada lagi seorang murid yang seorang daripada kaum saya yang belum bagi tahu lagi apa yang mereka dapat. Ya, iaitu Husna. Okey, Husna boleh share, boleh terkejut kongsikan. Husna, ya. Silakan Husna. Apa yang anda dapat daripada penerokaan kita? Apa yang dapat diteroka hari ini? Saya dapat mempraktikan kanta cembung di dalam kehidupan seharian saya. Ya? Okey, terima kasih banyak-banyak Husna. Dan saya rasa mungkin saya nak tanya cikgu pula, apa rumusan yang kita boleh dapat ataupun cikgu boleh rumuskan daripada penerokaan kita, cikgu? Baik, Sean, dengan murid-murid di talian, okey, pada hari ini kita telah berjaya meneroka aktiviti dan pembelajaran tentang peralatan optik yang menggunakan kanta cembung. Okey, walau bagaimanapun kita juga telah melihat proses bagaimana untuk membuat kanta pembesar buat sendiri dengan teleskop buat sendiri, okey, daripada bahan-bahan kita semula. Maksudnya kita boleh tidak membazirlah, daripada dia menjadi sampah yang dibuang, kita boleh jadikan aplikasi kepada peralatan optik yang boleh digunakan di sekolah dengan cara yang kita kata berkos lebih rendah. Jadi dekat situ juga kita telah mempelajari bahawa setiap kanta mempunyai panjang fokus yang berbeza. Jadi kuasa kanta cermin tu bergantung ke, kuasa kanta tersebut bergantung kepada panjang fokus. So kita kata tadi semakin pendek panjang fokusnya, okey, jadi kita kata kanta cermin itu akan jadi semakin tebal, bergemas punya tadi, okey, dan kuasa dia akan lebih tinggi. Jadi orang yang memakai contohnya kanta berkuasa tinggi, biasanya punya, kantanya akan lebih tebal. Lebih tebal. Panjang fokus dia lagi pendek. Ya, betul. Okey, itu yang kita telah teroka sepanjang hari ini. Okey, terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu cikgu untuk penerokaan kita. Dan sebelum kita berakhir, sebenarnya saya nak uji kefahaman kawan-kawan saya ada dalam talian secara berpantun cikgu. Okay, boleh, saya dah sediakan kat sini cikgu. Okay, saya bacakan cikgu. Okey. Terbang tinggi burung kenari, terbang seperti tiada penghujungnya. Kanta digunakan setiap hari. Apakah contoh salah satunya? Mungkin yang ni saya nak tanya kepada kawan-kawan saya. Nak jual kepada siapa? Ya, saya rasa mereka pun kena jawab dalam bentuk pantun. Berebut tu, berebut. Fazana, ego, kawan karib saya. Ego. Silakan. Silakan Fazana. Beli. Saya beli. Okey. Sambung belajar di luar negeri. Pencapaian hebat terpampang di akhbar. Kanta diguna setiap hari. Diguna semasa menangkap gambar. Wow, bagus. Jadi saya nak sokong murid saya nak jual pula kepada Sean. Kat saya juga. Okey, silakan Sean. Okey, silakan. Okey. Bakul dibeli dari Nyonya. Nyonya berasal dari Melaka. Kanta cembung jenis kantanya. Apakah itu? Cuba teka. Okey, cikgu. Saya beli, cikgu. Ya, betul. Okey. Baju kebaya warisan Nyonya gemar dipakai setiap masa. Kanta pembesar adalah jawapannya, membesarkan imej dari biasa. Ya, itulah sahaja untuk hari ini. Kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya. Bye!